Okey, alhamdulillah. Itulah tadi. Alhamdulillah, itulah tadi selesai sudah untuk sesi belajar makhrajul huruf. Yang lainnya kita spendkan masa dalam masa 15 minit sebenarnya untuk ajarkan apa ni, peserta yang nak belajar huruf makhraj dan juga untuk talaqqi bacaan Al-Quran. Jadi alhamdulillah saya dapat spendkan masa walaupun memang dalam kesibukan, tetapi insya-Allah untuk kita mengetengahkan ayat-ayat Allah ini, kita nakkan masyarakat kita mahir dalam membaca Al-Quran, dalam menyebut sebutan makhrajnya. Sebab kadang-kadang kita selalu, kebanyakan yang baca Al-Quran daripada zaman dia kecil-kecil, kemudian dia tak hadiri untuk diperdengarkan bacaan untuk kesempurnaan bacaan. Jadinya kadang-kadang kita terlanggar untuk huruf-huruf yang mendatang ataupun baris-baris yang mendatang. Jadinya sebab itulah orang kata tak rugi kalau kita belajar Al-Quran untuk membaca sebaik-baik bacaan, yang mana kalau ada dekat di tempat kita ada tok guru-tok guru yang nak boleh bimbing kita untuk belajar Al-Quran, belajarlah. Sebab dalam salah satu hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Kamu belajar Al-Quran dan kamu ajarkan, kamu adalah sebaik-baik hamba, sebaik-baik manusia. Jadinya kita nak ke arah jalan jannah, ke arah jalan kebaikan. InsyaAllah kalau walaupun kita tak membaca Al-Quran, baru melihat ayatnya saja pun kita dah dapat pahala. MasyaAllah. Bukan senang tu. Jadinya orang kata bila kita bertalaqi, bukannya tak boleh kita belajar dekat audio ataupun YouTube, tapi kita tetap juga kena berhadapan sebab kita nak tengok alisan, penyambutan lidah dia terletak pada bahagian mana. Jadi itu penting. Jadi kalau kita tak ambil berat tentang tu, jadinya orang kata rugilah kita. Sebab di mana saat kita membaca ayat-ayat Allah, kadang-kadang dari segi dua kesalahan, kesalahan kopi, kesalahan jali yang kita setiap kali lakukan. Kalau untuk kesalahan jali, kesalahan yang besar tu, kita menukar huruf ataupun baris. Tapi kalau untuk kesalahan kopi yang tersembunyi ni, kadang-kadang kita terkurangkan panjang, kadang-kadang tak ada, tak dengungnya terlepas atau kepanjangan harkatnya tu. Tapi insya-Allah Al-Quran ni sangat istimewa kerana pertamanya sekali dia memberikan keterapian untuk seseorang yang membacanya. Kita perlu buka langkah untuk minat ni. Walaupun kita kadang-kadang mungkin sebab kita rasa dah kuasai daripada zaman kita kecil-kecil dulu, lepas tu kita dah tak mau nak baca dah, ataupun mungkin kita baca hanya ayat-ayat waktu kita solat sahaja. Tapi sebenarnya cuba kita luaskan minat kita tu dengan menghafal. Kadang-kadang kita boleh gunakan ayat-ayat syifa dalam Al-Quran ni untuk baik pulih sama ada dalam kalangan keluarga kita yang sakit ataupun yang kena gangguan. Kadang-kadang kita ni tak boleh nak expect ataupun macam hanya kita rasa macam sihat je selalu. Kadang ada je ujian-ujian yang apabila anak-anak balik daripada camping ke atau balik daripada tempat-tempat yang dia tak biasa pergi, kemudian orang kata jadi gangguan, jadi histeria pada dia atau sebagainya. Sebenarnya ayat-ayat suci Allah ni dapat membantu untuk orang yang mengalami masalah yang melibatkan orang kata
gangguan dalam tubuh dia. Jadi insyaAllah dah masuk pun waktu maghrib, jangan lupa sokongan daripada anda yang menonton, tolong bantu Ustazah untuk mencapai 1000 subscriber, dan insyaAllah dalam usaha untuk memperbanyakkan lagi perkongsian dan orang kata video-video yang terbaru. Sebenarnya Ustazah memang suka kongsikan orang kata apa saja yang nak boleh kita share, yang boleh nak dijadikan manfaat. Jadi kepada anda di luar sana yang memang dah view, ha, insyaAllah orang kata untuk program yang kedepan-kedepan kita, kita akan sentiasa memberikan ilmu-ilmu pencerahan yang baru. Okey, apapun nanti selepas maghrib kita akan sambung untuk sesi yang seterusnya, sebab ada lagi 2 orang yang akan datang selepas maghrib, datang lewat sikit. Nanti kita akan jumpa untuk student yang seterusnya, Kak Rahmah kita dengan Mak Wan. Okey, assalamualaikum. Kita sambung lagi.